Gengs, sekarang kita lagi ada di Nasi Kandar Bendi. Nih, oh, ya kan? Ngantrinya udah panjang banget. Cukup. Mau beli banjir. Banjir. Nah, pedas ke pedas manis. Dah pedas. Kamu pedas. Beli di manis. Ya. Betul nah. Betul. Oke nah, mantap nah, itu dia. Tuh dia. Oke, lau dia pak. Sampai takut gue. Kambing, telur sotong, sotong bakar, sotong gulai. Yang ni daging masak hitam. Yang ni paru. Yang ni mamu punya signature ayam bawang. Yang tu ayam bro, dia pedas. Yang ni tak pedas. Ayam bawang. Yang tu ayam madu. Oh, itu ayam madu. Ayam goreng ke ayam madu? Ayam goreng. Ayam goreng. Yang ni okey. No. Okey, yang kecil. Yang kecil. Ya. Thai boleh ke? Ya. Okey, beres. Lagi. Telur rumput, telur masin, telur bawang. Telur gulung. Telur gulung. Telur gulung. Allah Allah. Okey, lagi. Kacang bendi nak makan? Tak. Macam mana sampai bendi nak makan? Tak. Kacang bendi pun. Cuba. Cuba. Cuba dulu. Okay, cuba lagi. Dulu. Sudah. Sudah cukup. Cukup. Betul. Cukup. Mantap babu itu dia. Mana-mana rancak tu dia. Ya, itu dia. Orang kita review. Gua pakai ini. Nasi kandar. Nasi apa namanya? Kandar. Ada ayam. Telur nasi. Ini telur apa? Gulung. Ada telur nasi. Ini murtang. Bendi itu namanya bendi. Ya, Pak. Ini Bapak Eki pakai apa? Saya edisi Maulid. Maulid Nabi. Maulid Nabi. Oh iya, ada paru goreng, ada telur asin, ada ayam, ada bendi, ada boge. Itu dia. Itu dah. Kami itu terkenal karena minumannya itu selalu menyebut-nyebut karena itu dia sama mungkin dia mengenal Messi Messi, sama kayak orang Bali dia pak. Ya benar. Itu dah. Itu dah. Itu dah. Kita coba ya pak. Makan. Ini gua kuah banjir. Kalau saya kuah apa nih pak? Ini kuah BKT. Coba ya pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dulu nasinya dulu. Langsung di lahan itu dia nggak pakai sendok. Wah, gimana pak? Waduh, waduh, gimana pak? Gimana pak? Itu dia. Ya, ini kari. Ini nggak pakai santan. Teman saya seru. Ini namanya kalau di sini sebutannya periang. Periang itu pare. Jadi dibikin pare goreng. Rasanya itu beda pak. Rasanya kayak kalau goreng cuma ada pare. Ya kan? Teksturnya tekstur pare, cuma ada rasa kalau goreng. Ini nggak berasa pahit. Itu dia. Ini telur gulung ya. Kuahnya banjir, sayurnya juga enak. Oh, itu ayam. Ayamnya. Gimana pak? Berasa? Berasa ayam ya pak? Nah, jujur gue suka makan nasi padang. Tapi? Gue ketemu nasi kandar kayak beda gitu loh. Tapi kayak gue cocok dulu. Jadi bapak bakalan sering makan di sini nih makanya. Jadi ntar gue bakal pindah ke ini tempatnya dekat Bukit Jalil guys. Bukit. Jadi kalau misalnya besok mau nonton Coldplay di Malaysia itu lu makan di sini dulu lah. Murah kok namanya. Tuh dia. Tuh dia. Keren banget. Teman-teman saya emang salah satu brand ambassador nasi kandar Bendi.
Ini nasi gentong ini. Jadi lu kok ini dan di sini es milonya tuh enak enggak pahit. Ini ya. Manisnya pas gitu. Ah. Jadi campur susu kan? Kadang kasih campur susu. Apa sih campur susu? Cuman kayak pas gitu, agak manisan. Ini apa nih Pak? Nah, ini namanya Bendy. Bendinya ini, oh ini yang di belakang yang di kantor Bendy itu ininya. Kopak. Rasanya kayak oyong. Komen, bu ibu, bapak-bapak komen yang tahu. Oyong. Iya, greges, nggak berasa, nggak berasa pedes, berasa banget gregesnya. Ini dalamnya ada biji-bijinya padahal ya. Tuh. Iya, tapi nggak berasa sebenarnya. Ini cabai gitu. Telur gulungnya panjang banget, tebel. Kayaknya telur asin berbes nih Pak. Oh itu berbes Pak. Ini baca. Ya oke okay. Di sini bisa request mau banjir mau enggak. Banjir. Banjir juga. Jadi harinya itu berasa banget. Dan itu enggak pakai santan. Oh ini pakai santan. Pure rempah-rempah. Iya iya iya. Ini juga bisa request kan, mau pedes atau manis, pedes manis. Ini modelnya kayak opak. Ini kerupuk bawang. Kayak opak, tipis banget. Keren ya, tipis banget. Oh iya, bener. Intinya dapat, terus digoreng. Cuma ada rasa smoky-smokinya gitu loh. Kayaknya dia kayak sebagian tuh kayak dibakar dulu ya. Atau dikasih bumbu bakar gitu. Jadi yang hitam-hitam ini tuh kayak bikin rasa smoky gitu Pak. Jadi lebih renyah. Itu dia. Asin. Ya. Sambal. Coba. Kayaknya dia model kayak sambal kacang, cuma ada kacang-kacang aja tuh. Cuma emang pedes. Lebih kalau di Jakarta kan orang itu cabenya benar-benar sambal kayak cabe gitu. Lebih lembut gitu Pak ya, lebih lembut ya. Kalau di Indo namanya apa Pak? Okra. Kita coba tanya main ini ya. Ada nggak di Sumatera? Namanya apa nih? Sumatera tahu deh. Ayamnya juga gede-gede cuy. Oke. Makan aja. Oke, tonton video ini apa, Bis? Iya. Ini rencana kita yang kulineran lagi ya. Iya. Setelah dari Malaysia, kita akan kulineran lagi. Pak, Pyongyang ya, Pak? Iya, sama ke Taipei. Makan masakan khasnya Korea Utara. Katanya Kim Jong-un tuh suka soy roll ya. Wah, kalau deh, kata dia. Mana bikinan mak gua lagi kemarin. Wah, ini sih kayak ini sama rumah apa masakan Padang, cuma dia beda kamar gitu loh. Beda kamar. Nah, kalau misalnya mau digambarin ya rasanya kayak gimana? Tuh kata Pak Edi. Oh, ini nasi Padang, cuma beda bapak kali bang. Sampai nyelawakan dia juga bingung makan yang malam juga nggak berasa pasti nggak berasa nggak tahu kalau ini pare tapi iya manis ya lucu kan ini pare manis gitu kan tadi pikir wah gulanya banyak banget gulanya banyak banget enak enak ternyata enggak karena kenapa karena semuanya pas gitu
gua makan tuh ada. Gua makan nasi, telur, terus habis itu ayam, sayur, apa, kerak, pare, itu tuh 18,5 ringgit. 50 ribu ya? Sebanyak ini? 56 ribu. Cuma sekitar 50 ribuan ya? Ini kita makan berempat totalnya 87. Murah banget, enak, pantas rame ya, menarik gitu loh ST-nya tuh. Jadi nggak cuman ST tapi kayak dicampur teh anget, rasanya enak banget, pas manisnya pas, nggak pahit ya. Ini Milo. Aku dapat elu ya. Enak sih. Minyak sini enak, gak tau. Kayaknya mungkin dicampur susu kali ya. Pasti campur susu. Oh pasti. Minyaknya enak ya? Minyaknya enak. Berasa. Minyaknya juga enak minyaknya. Wajib kesini tuh. Kata Bapak Iki wajib kesini. Kuala Lumpur wajib kesini. Hampirin. Nasi tender Bendi. Di jalan apa tadi? Enggak, gampangnya kalau patokannya itu Bukit Jalil. Stadion Bukit Jalil. Oh, Stadion Bukit Jalil. Ini gue. Merek sini ya? Es konten. Iya. Kita menjaga terus ya, kita jangan lupa subscribe, like, comment, dan share teman-teman Anda. Entah teman kita, teman sekolah, juang-juang di sekolah. Namanya kita ini musim ya. Iya. Dari tadi Bapak bilang ini dapat mosi, ini mosi bisa. Oke. Kali ini closingnya benar. Iya. 5, 3, 2, 1. Closingnya salah ya. Oke guys. Ini udah mau habis makanan. Nama dia Sekander Gani. Gani Maju. Gani Maju. Patokannya apa? Bukan di daerah Stadion Bukit Jalil ini. Stadion Bukit Jalil. Tuh dia. Iya. Cek kita karena akan ada apa ya, review kuliner di Kuala Lumpur ini yang benar-benar betul ya. Ikutin aja, jadi jangan lupa subscribe, comment and share dan teman-teman Anda. Ya udah, pokoknya itu aja dari sekali kita. Oke. Stay tune di channel ini. Iya. Okay. Apa namanya Pak? Hah? Namanya apa Pak? Channel ini. Rai makan Rai.